peperangan merupakan suatu kemusnahan. Ia menyebabkan kehancuran, pembunuhan, kezaliman dan kebencian di dalam hati manusia. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi, dunia telah pun menghadapi peperangan demi peperangan. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, satu perang besar telah terjadi yang menyaksikan tentera bergajah Abraha menyerang kota Mekah. Pada ketika itu, tentera Abraha berniat untuk memusnahkan Baitullah yang banyak dikunjungi manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan burung ababil dan melontarkan ke arah mereka. Tentera Abraha kemudiannya telah hancur seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Perkara ini telah dirakamkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Fil ayat 4 dan 5. Peperangan di antara manusia terus terjadi sehingga baginda Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul. Dua kuasa besar yang sangat berpengaruh pada ketika itu ialah Rom dan juga Parsi. Pada ketika mula-mula Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, iaitu pada tahun 610 Masihi, ya, waktu itu ada dua kuasa besar iaitu Rom dan juga Parsi. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Islam dapat mengalahkan tentera Parsi. Maka selepas tombangnya kota Parsi ke tangan orang Islam, maka orang Islam telah mula berpaling ke arah tentera Rom. Sehinggalah sampai Baitul Maqdis, satu kota yang memang Rom sangat pelihara dan jaga waktu itu, jatuh ke tangan Islam. Dan sampai ada sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut bahawa latuftihanna al-Qastantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Kota Constantinople, iaitu kota Rom Timur yang terakhir, pasti juga akan tombang di tangan Islam. Dan orang yang memimpin yang akan menombangkan tentera Rom ini, pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan juga tenteranya sebaik-baik tentera. Daripada zaman sahabat lagi, iaitu pada kurun ke-6 Masihi, mereka berusaha untuk menombangkan kota Constantinople sebanyak 23 kali percubaan. Sehinggalah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu pada kurun ke-14, awal kurun 14, iaitu pada tahun 1453 Masihi, maka kota Constantinople telah jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi maknanya Rom memang terlalu memusuhi Islam, disebut dalam hadis sebagai Bani Asfar, iaitu orang yang kulitnya keputih-putihan. Dan sejak itu memang mereka agak rasa mereka tidak senang dengan Islam ini dan berusaha untuk mengalahkan Islam ini daripada masa ke masa, sehingga kita dapat lihat pada kurun ke-12 berlaku peperangan salib contohnya, dan benda ini akan berlaku sampai ke akhir zaman nanti. Selepas berlakunya peristiwa Bai'ah Imam Mahdi di antara Rukun Hajar Aswad dan makam Nabi Ibrahim, Imam Mahdi akan dilantik menjadi pemimpin umat Islam seluruh dunia. Pelantikan ini kemudiannya akan menyemarakkan lagi rasa kebencian di hati musuh-musuh Islam. Mereka menjadi khawatir dengan pengaruh yang dibawa oleh Imam Mahdi, sehingga akan berlakunya peperangan demi peperangan. Ironinya, di akhir zaman nanti akan berlaku satu kerjasama di antara dua pihak ini demi menewaskan satu musuh yang sama. Dalam siri-siri peperangan yang dipimpin oleh Al-Imamul Mahdi, waktu itu Nabi Isa tak turun lagi. Al-Imamul Mahdi pimpin perang demi perang demi perang dan kesemuanya menang. Imam Mahdi memimpin umat Islam menawan semenanjung Arab, kemudian menawan Furs, Iran, dan kemudian Al-Imamul Mahdi dan pasukannya akan bekerjasama menjadi tentera bersekutu dengan Rom. Waktu tu kita dan Rom satu kepentingan, iaitu musuh kita satu. Walaupun Rom ketika itu kafir. Dunia hari ini ada dua blok. Blok komunis, Rusia, China, Korea Utara dan lain-lain. Dan satu lagi blok Amerika dan juga Eropah. Tetapi Nabi sebut satu sifat yang begitu jelas dalam blok yang kita akan berdamai ini ialah mereka adalah golongan salib. Kita pun waktu tu bekerjasama, Nabi sebut, bergabung tentera, bergabung kekuatan, bergabung strategi kerana berkongsi satu matlamat, sehinggalah
kita dan Rom itu tadi mendapat ghanimah yang begitu banyak dan masing-masing pun bersurai. Dalam perjalanan untuk balik, itulah salah seorang daripada tentera Nasrani mengangkat tanda salib dan menyebut ghalabas salib. Salib telah pun menang, ketika itu membangkitkan kemarahan dan itulah punca yang mencetuskan peperangan terbesar yang disebutkan oleh Nabi Al-Malhamatul Kubra. Ternyata apabila berlakunya gencatan senjata, berlaku perdamaian di antara Muslim dan juga kafir kerana mereka sedang berhadapan dengan satu fitnah yang lebih besar, satu ujian yang lebih besar. Maka bukanlah satu tindakan yang waras dan bijak untuk kita bertempur tiga penjuru dalam satu keadaan. Kerana dalam Islam pun mengajar kita kebijaksanaan, wa'idu lahu masata'tu min quwwatin wa miribatil khail turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Islam mengajar kita supaya membuat persiapan dan Islam juga mengajar kita adanya perdamaian apabila ia diperlukan. Macam Nabi kita SAW sebelum mentang golongan musyrikin yang datang dari Mekah, Nabi telah bersatu dengan orang Yahudi. Maka tidaklah menjadi satu halangan untuk umat Islam bila menghadapi fitnah yang besar, ujian yang besar untuk mereka bersatu dengan golongan Rom, iaitu golongan Kristian yang datang dari Eropah. Tujuannya tak lain tak bukan supaya memberi kekuatan kepada umat dan ada waktu senggang, rehat untuk mereka memperkukuhkan benteng kekuatan mereka. Walaupun akhirnya kita akan lihat dalam hadis-hadis sahih riwayat Muslim, akhirnya golongan Rom itu menyerang kembali umat Islam kerana tidak setia mereka kepada janji. Namun keuntungan yang diperoleh untuk umat Islam untuk temporary, untuk satu tempoh terbatas adalah kelegaan mereka daripada menghadapi musuh yang besar, iaitu Dajjal dengan tentera-tenteranya. Setelah munculnya Imam Mahdi di tengah-tengah kemelut fitnah yang terjadi di akhir zaman, beliau telah dibaiat oleh mereka yang mempercayainya. Kekuatan umat Islam kian bertambah dan benih-benih daulah Islam mulai subur. Imam Mahdi kemudian akan menjadikan Damsyik sebagai ibu negaranya kerana pada ketika itu Yahudi sedang menawan Palestin. Mereka sentiasa menghalangi Imam Mahdi dari memasuki Palestin dan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negaranya. Namun kepentingan kaum Muslimin menyamai kepentingan Rom, di mana kedua-duanya ingin menewaskan Yahudi. Justru, dari situ terjadilah perjanjian damai di antara dua kuasa ini sebelum ianya dikhianati. Kalau kita perhatikan peta bumi Palestin, sebenarnya bumi Palestin merupakan satu tempat seolah-olah tengah-tengah bunga yang mempunyai tiga kelopak. Okey, kalau kita tengok bumi Palestin, sebelah kiri kita dia adalah benua Afrika. Di Palestin sendiri adalah benua Asia dan sebelah atas adalah benua Eropah. Sebab itu memang Salahuddin Al-Ayyubi menyebut barang siapa yang boleh menawan Palestin, maka dia boleh melawan dunia. Kerana sebelum wujudnya teknologi orang boleh melintas menggunakan kapal terbang, itu menghubungkan tiga benua ini. Jadi bila kita sebut mengenai Majido, satu tempat bernama Majido. Majido ni satu tempat di antara Tel Aviv untuk ke Tiberias. Memang sejak dulu lagi berlaku peperangan-peperangan besar di situ. Contohnya pada 1500 tahun sebelum Masihi. Ketika itu Mesir di bawah rajanya menyerang bahagian kota, bahagian Palestin ini sebab ingin menguasai tempat itu sebagai pintu kepada tiga benua ini. Mengikut versi ahli kitab daripada Nasrani dan juga daripada Yahudi, Majido ini adalah memang kawasan peperangan dan nanti akan berlaku apa yang disebut sebagai Har Majido ataupun disebut sebagai mengikut sebagai ahli kitab Armageddon, peperangan yang besar yang disebut dalam Islam sebagai Malhamah Kubra, yang bermaksud peperangan yang banyak mengorbankan ramai orang yang akan berlaku di kawasan itu. Cuma khilafnya adalah adakah memang di kawasan situ atau atas sikit di bahagian Syria dan sebagainya, wallahu alam, tapi disebut dalam hadis sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, iaitu peperangan yang sangat besar. Ketika akhir zaman, peristiwa Malhamah Kubra, peperangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam dan Rom. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Daud, ketika itu umat Islam, tentera Islam akan bergabung dengan tentera Rom untuk bertarung ataupun bertempur dengan musuh yang ketiga, musuh daripada belakang. So daripada situ kita boleh tahu ada dua blok utama, Rom dan juga satu lagi blok. Tapi masa tu umat Islam akan bergabung dengan Rom.
Dan Alhamdulillah ketika itu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang bergabung bersama dengan Rom ketika itu. Tetapi setelah mereka mencapai kemenangan, ketika itu mereka dalam proses gencatan senjata. Namun ada daripada kalangan orang Rom yang mana mereka mencabuli perjanjian ini dengan menaikkan salib. Dan mereka menyeru bahawa kemenangan yang mereka dapat ini adalah daripada Tuhan mereka, dan mereka mengangkat salib. Maka akhirnya berlaku tidak puas hati antara kedua-dua blok ini. Maka terjadilah pertempuran, peperangan yang maha dahsyat di antara tentera Islam dan Rom sehingga menyebabkan kematian yang sangat dahsyat. Nabi SAW pun memberitahu bahawa 9 daripada 10 akan terkorban sehingga semua orang berdoa semoga dialah yang menjadi satu yang terselamat itu. Al-Malhamatul Kubra atau lebih dikenali dengan Perang Armageddon. Menyingkap maksud perkataan Al-Malhamah, ia berasal dari kalimah Laham yang bermaksud daging. Apabila kalimah Al-Malhamah digandingkan dengan kalimah Al-Kubra, ia membawa maksud peperangan besar yang akan mengakibatkan begitu banyak kematian. Seperti mana gerunnya perkataan Al-Malhamah Kubra ini, seperti itulah dahsyatnya peperangan di akhir zaman nanti. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Rasulullah SAW telah memberikan perkhabaran mengenai peperangan ini dalam tempoh waktu yang agak panjang. Ianya bermula sejak subuh sehinggalah terbenamnya matahari di waktu maghrib. Dikhabarkan bahawa baginda SAW tidak turun dari mimbarnya melainkan untuk mendirikan solat berjemaah. Ini jelas membuktikan bahawa betapa penting dan dahsyatnya peperangan yang akan dilalui oleh umat Islam suatu hari nanti. Musuh-musuh Islam bergabung seluruh dunia berlawan dan mengalahkan Imam Mahdi. Nabi SAW menggambarkan perang ini sangat sengit dan sangat dahsyat. Itulah kali pertama dalam sejarah kemanusiaan seluruh musuh Islam daripada semua blok dan semua fahaman bergabung. Kerana besar, dahsyat dan ramainya pasukan musuh ketika itu. Sehingga digambarkan burung pun tak boleh melintasi kawasan peperangan ketika itu kerana api peperangan yang menyala, pertempuran yang begitu dahsyat di antara dua pasukan tadi. Sehingga Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih, ketika bermula pertempuran, 1/3 daripada tentera Islam tarik dan melarikan diri. Mereka ini adalah kumpulan yang tidak diterima taubatnya oleh Allah SWT. Dosa lah. Kemudian dalam episod yang sama, iaitu episod yang kedua, Nabi bagi tahu apa yang akan berlaku, iaitu 1/3 mati syahid. Kalau kita kata tentera Islam ketika itu 100,000, 30,000 larikan diri berdosa. Kemudian lagi 30,000 akan mati syahid. Mereka adalah sebaik-baik syuhada. Nabi puji mereka. Dan berbaki lagi 1/3 sahaja lagi yang meneruskan peperangan tersebut. Dan akhirnya mereka ini berjuang sehingga menanglah. Apabila sampai di tembok Konstantinopel, berlaku karamah, perkara luar biasa kepada kumpulan ini. Tidak lagi terjadi peperangan. Di peringkat yang paling akhir perang ini, mereka hanya pergi dekat tembok Konstantinopel, mereka hanya melaungkan La ilaha illallah wallahu akbar beramai-ramai. 1/3 yang berbaki tadi ni. Maka runtuh ketika itu dengan laungan itu saja tembok Konstantinopel yang kuat tadi ni. Kemudian mereka melaungkan lagi La ilaha illallah wallahu akbar. Runtuh lagi, kata Nabi, dan kemudian mereka melaungkan lagi, maka runtuh dan akhirnya menang pasukan Islam tadi ni di episod yang paling akhir tanpa berlaku apa-apa pembunuhan. Perang yang besar ini hanya akan terjadi setelah Imam Mahdi dibaiah dan dipersetujui oleh umat Islam. Secara ringkasnya, Imam Mahdi dan para pengikut yang telah membaiahnya akan bergerak menuju ke negara Syam setelah mereka keluar dari bumi Mekah.
Satu pertempuran kemudian akan terjadi di antara pengikut Imam Mahdi dengan pusat kekuatan Syam yang tidak bersetuju dengan kemunculannya. Kemenangan kemudian akan berpihak kepada pasukan Imam Mahdi dan Imam Mahdi akan memerintah negara Syam buat seketika. Hanya setelah itu, barulah Imam Mahdi akan berpindah pula ke Damsyik dan menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahannya. Pada ketika ini, pasukan Panji Hitam dari Khurasan yang sentiasa menantikan kemunculan Imam Mahdi akan tiba pula di Damsyik. Lalu, kedua-dua pasukan ini akan bergabung dan mengukuhkan lagi kedudukan dan kekuatan kepimpinan Islam yang ada. Sehinggalah kemudian, perjanjian gencatan senjata bersama Rom akhirnya dikhianati. Maka akan terjadilah Al-Malhamah Kubra, yakni Perang Armageddon. Menjadi persoalan bagi sebahagian kita, adakah peperangan yang akan terjadi pada akhir zaman nanti akan menggunakan teknologi yang terkini ataupun akan kembali seperti zaman lampau yang menggunakan pedang, perisai, lembing, kuda dan seumpama dengannya. Dan ini kerana berdasarkan kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang peperangan umat Islam di akhir zaman nanti akan menggunakan kuda dan juga pedang. Tetapi di sini ada perbahasan daripada kalangan ulama. Adakah pedang ataupun kuda yang dimaksudkan dalam hadis itu di atas makna yang asal ataupun makna hakikinya ataupun ianya hanya satu simbolik yang ingin menyatakan tentang kenderaan ataupun senjata? Kerana dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla juga pernah menyebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Maksudnya Allah kata persiapkanlah diri kalian dengan kekuatan semampu yang kamu boleh untuk menakutkan musuh-musuh Allah. Kamu sediakan kuda-kuda tambatan kamu. Maka di sini para ulama tidak mengatakan bahawa kuda yang diminta oleh Allah untuk kita persiapkan diri ini hanya terhad kepada kuda-kuda biasa, kuda-kuda yang haiwan binatang berkaki empat itu. Kerana pada zaman ini, kuda tidak lagi menjadi senjata utama. Kalaulah hari ini negara Islam ataupun satu-satu pasukan itu hanya menggunakan kuda dan pedang, nescaya akan tewas dengan pantas kerana teknologi pada hari ini sudah ada kereta kebal, sudah ada kapal perang dan seumpama dengannya. Maka Allah menggunakan kalimah Al-Khail di dalam ayat ini, iaitu kuda ini, dengan maksud kenderaan tunggangan yang terhebat. Segala kelengkapan yang terbaik yang kita boleh sediakan. Maka ada kemungkinan apa yang Nabi SAW sebutkan sebagai kuda dalam peperangan pada akhir zaman nanti merujuk kepada kenderaan. Boleh jadi juga pedang yang dimaksudkan itu juga senjata. Walaupun ramai daripada para ulama yang tidak gemar untuk nak mentakwilkan hadis ini dan membiarkan nas hadis ini berada bersama dengan makna asalnya. Kerana perbincangan sama ada berperang dengan pedang ataupun dengan senapang itu semua tidak memberikan implikasi yang besar. Kalau kita faham tentang maksud daripada konteks athar ataupun hadis ini, kita akan mendapati bukan ini yang dimaksudkan. Bahawa bukan Nabi SAW nak suruh kita umat sepanjang zaman ni hanya belajar menunggang kuda ataupun memanah dan berenang. Tapi apa yang dimaksudkan daripada menunggang kuda itu adalah kita belajar untuk menaiki kenderaan peperangan ataupun apa-apa tunggangan pada zaman ini seperti motor, kereta kebal ataupun pesawat dan sebagainya. Begitu juga dengan soal memanah. Pada hari ini alat pemanah ini hanya dijadikan sebagai sukan tetapi tidak lagi digunakan dalam peperangan. Maka apa yang dituntut untuk kita sebenarnya adalah kita belajar untuk membidik sama ada dengan senapang ataupun apa-apa peralatan yang memerlukan fokus yang tinggi. Termasuk juga berenang yang dianggap antara sukan yang paling memberikan kita manfaat, yang memberikan kepada kita stamina, melatih keseluruhan tubuh kita bergerak. Maka apa-apa jenis sukan ataupun apa-apa jenis riadah yang memberikan manfaat kepada kesihatan luaran dan dalaman kita hakikatnya adalah merupakan sunnah yang dituntut. Tidak terhad kepada kalimah-kalimah luaran ataupun zahir yang disebutkan di dalam hadis itu sahaja. Pengkhianatan. Itu adalah sesuatu yang akan berlaku di dalam sebuah pertempuran. Sama ada ia dilakukan oleh seorang individu yang bergelar tali barut atau ia dilakukan oleh seluruh pasukan kerana penipuan menjadi budaya mereka. Menurut sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perang yang akan terjadi di antara umat Islam dan juga Rom ini akan berlangsung dengan sangat hebat. Dikatakan tidak ada seekor burung pun yang mampu melewati kawasan perang ini tanpa terbunuh
oleh senjata yang digunakan. Rasulullah SAW turut memberi gambaran hanya seorang sahaja yang akan hidup daripada 100 orang yang hadir di dalam peperangan ini. Begitulah dahsyatnya perang terakhir umat Islam yang akan berlaku sebelum munculnya Dajjal Al-Masih.